Mas minta tolong ajak Neneng ya. Iya, iya. Yang bagus ya, Mas. Sampai Neneng kelihatan cakep. Kakinya gini ya. Terima kasih banyak, Mas. Tuh. Ini Neneng cakep banget. Bagus. Mas, foto bertiga sini Neneng fotoin. Biar kayak family. Ya. Sini. Iya pelan-pelan, oke. Oke. Aduh, kamu tuh kenapa sih bisa kayak begini? Hah? Coba sakit ya? Ke dokter ya. Nanti kalau bengkak gimana? Aku kompres ya. Baik banget sih kak, nggak mungkin lah, nggak mungkin bengkak. Iya udah pelan-pelan ya. Ini aku juga tadi udah manggil tukang urut buat kamu. Makasih ya kak. Kamu tanya sama kamu. Lihat kakak. Apa? Kamu kok bisa sih tadi sama keluarganya Nino? Kamu ini lagi dekat sama Randy atau sama Nino? Kamu jangan jadi playgirl deh. Kak, apaan sih? Ngatain aku playgirl. Aku tuh diajakin sama Pak Nino, sama keluarganya. Kita makan bareng buat ngerayain. Karena weekend ini Pak Nino itu mau transplantasi kornea. Udah itu doang, gak lebih. Udah kasih tau Reni belum? Oh iya. Astaga. Kak, sumpah aku lupa banget. Tadi tuh aku kepleset, terus jatuh kakiku sakit banget. Terus aku udah panik, aku lupa. Gimana ya kak, aku padahal udah ada janji loh makan siang sama Mas Randy. Janjian dia marah lagi sama aku. Udah ya, gak usah panik, tenang. Biar kakak urus semuanya, oke? Mau ngapain kak, udah jangan aneh-aneh deh. Percaya sama kakak, oke? Kak, ya udah mau ngapain dulu. Ya udah ya, biar kakak yang urus dah. Kak! Ya udah. Udah, Kat, udah kamu tenang aja ya. Itu mau ngapain? Kak Michi. Ya udah, tenang dulu, kenapa sih? Mr. Randy, I setuju with your ideas. I akan perbaiki. Mr. Randy, do you hear me? Sorry, sir. Tadi kita udah sampai mana ya? Sorry. It's okay, silakan. Ya, selesaikan. Halo. Lagi di mana, Bro? Saya lagi meeting di Caribbean Cafe. Oh. Oke. Okay. Ada apa ya? Halo. Loh. Pak Angga kok malah matiin teleponnya? Ada apa ya? Mr. Randy, for the next meeting I will give you laporan sesuai catatan tadi. Thank you so much, Mr. Arsene. My pleasure, Mr. Randy. Bill, please. No. Sir, biar saya saja. Yeah. Thank you very much, Mr. Randy. You're welcome. Okay, Mr. Randy. See you, yeah? See you. Pak, minta bill-nya ya. Okay, sebentar, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
bagus. Bagus. Bagus, bagus. Bagus. Neneng foto yuk. Mau, mau. Mas minta tolong. Ajak Neneng ya. Iya, iya. Yang bagus ya, Mas. Sampai Neneng kelihatan cakep. Kakinya gini ya. Terima kasih banyak, Mas. Tuh, ini Neneng cakep banget. Bagus. Mas, foto bertiga sini Neneng fotoin. Biar kayak family. Ya. Sini. Mau? Neneng bisa pakai handphone gini, Neneng punya 5. Saya di mana? Ayo. Udah, saya di sini aja. Sini, 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 sini. Ini kalian berdua, saya di belakang. Sudah belum? 1, 5, 10. Lagi ganti gaya. Mas, giginya kelihatan. Nah. 1, 2. 1, 2. Tunggu dulu. 1, 2. Mau lihat nggak hasilnya? Bagus-bagus, makasih ya, Nek. Iya, makasih, Neneng mah handal. Tuh bagus, Mas. Seru. Aduh. Aduh, dia kangen banget nih. Seru ya, main sama opa sama mama ya? Oh iya, kapan-kapan oma sama opa main ya ke rumah Ovan bareng aku. Kita main di sungainya, kolam berenang. Iya, iya sayang. Iya, nanti kita ke sana ya. Duh, Rena, kamu dari tadi ceritain Ovan terus nih. Soalnya aku suka banget sama Ovan. Iya, kamu sayang sama Ovan ya? Oma juga suka sama Ovan. Ya, baik ya. Beruntung sekali Rena dan Andin punya Ovan yang sayang sama mereka. Saya permisi ke toilet dulu sebentar ya. Ya, ya silakan, silakan Bu Sarah. Sebentar ya, Pak. Oh my God, saya baru sadar Irfan itu kan adik mamanya Andin. Pak Surya, ya. Saya benar-benar minta maaf, maaf sekali. Tadi-tadi kita bicarakan soal Irfan. Saya gak enak, Bu Sarah. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. It's okay. Saya maaf sekali, saya lupa Irfan itu adalah adik mamanya Andin. Aduh, I'm so sorry. Irfan, Irfan, Irfan. Dia aja terus yang dibahas. Semua suka sama dia. Gak tahu kenapa perasaan aku gak enak tiap lihat mukanya Irfan. Sepertinya dia punya maksud tersembunyi, makanya dia baru muncul sekarang. Waduh, ditungguin sama Ibu Rosa, mau ke toilet juga? Sebenarnya enggak sih, Bu Sarah. Saya nungguin Bu Sarah. Kenapa, ada apa, Bu Rosa? Saya minta maaf ya, I'm very sorry. Tadi ikutan ngebahas soal Irfan. Saya ngerti sekali, Bu Sarah. Saya seperti membuka luka lama, Bu Sarah. Maaf ya. Saya harus terima kasih karena ternyata Bu Rosa cukup mengerti perasaan saya. Yalah, of course. Sebagai sama perempuan, I totally, totally understand. Kalau saya jadi, you know, di posisi Bu Sarah, I will do the same thing. Ya? Yeah? Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi you're okay now? Iya. Yeah.
ya. Udah, gak usah dipikirin ya. Ya. Oke, yuk. Terima kasih ya. Sama-sama. Neneng, sekarang waktunya kamu minum obat ya. Yuk. Ya, padahal kan lagi kumpul. Sa, Neneng minum obat dulu ya. Ntar kalau fotonya udah jadi kabarin kalau udah dicetak. Soalnya Neneng mau pasang di Megatron. Ya udah, kakaknya Elsa, suaminya kakaknya Elsa, Neneng pergi dulu ya. Dah. Dah Neneng. Ya, bisus. Mbak, sebenarnya gue mau ngenalin temen gue yang satunya lagi. Tapi kayaknya dia lagi di kamar deh. Ya udah gak apa-apa, lain kali aja ya. Oh iya mbak. Temen gue bilang kalau dia itu punya pacar namanya Adi. Tapi ternyata pas gue liat fotonya, ternyata pacarnya itu Randy loh. Iya, asistennya Al. Randy? Tapi kayaknya Randy itu selingkuh deh. Soalnya teleponnya dihubungin itu gak bisa. Teman kamu namanya siapa ya? Namanya... Belsa? Belsa, sekarang waktunya activity. Ayo kita ke aula. Yaudah gue ke activity dulu ya. Oh iya makasih ya buat bajunya, gue suka banget. Iya sama-sama, Sa.